Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah meregaskan Raja Melayu perlu mempunyai kesatuan dan kesepaduan yang utuh. Baginda bertitah Raja Melayu mesti bekerjasama sebagai satu pasukan serta sentiasa membantu ketika berdepan sebarang permasalahan rakyat. Baginda turut bertitah peranan Raja Melayu dalam menaungi kesejahteraan hidup rakyat kini sudah melangkaui isu agama, malah turut membabitkan isu semasa lain. Semua kerabat diraja turut diingat mempamerkan adab budaya yang baik ketika muncul dalam khalayak umum ataupun di media sosial supaya dihormati dan disayangi rakyat. Terdahulu Sultan Sharafuddin menerima menghadap pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail di Istana Selangor, Kuala Lumpur 1 Oktober lalu. Pertemuan lebih sejam itu membincangkan pelbagai isu membabitkan institusi diraja dan arena bola sepak tanah air. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2024 bakal membuka tirai esok. Bertepat di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, majlis akan dirasmikan Perdana Menteri. Untuk perkembangan semasa, langsung bersama wartawan JAKIM Alisa Yusra Abdul Malik. Terima kasih. Baik, di Dewan Merdeka ini, para-para petugas sedang giat melakukan persiapan-persiapan terakhir menjelang malam pembukaan MTHQA pada esok hari. Dan untuk makluman anda semua, Dewan ini akan menerima seramai 92 peserta yang mewakili 71 negara bagi mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran bermula esok sehingga 12 Oktober nanti. Dan untuk perincian lebih lanjut bersama saya ialah Ketua Penyelaras MTHQA Merangkap Pengarah Bahagian Keurusjayaan dan Hubungan Luar JAKIM, Puan Intan Syarina. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan sedikit masa bersama kami. Baik Puan, kita pun sudah sedia maklum bahawa pentas MTHQA ini program yang bertaraf dunia. Mungkin memerlukan persiapan yang lebih teliti. Mungkin Puan boleh jelaskan bagaimana perjalanan MTHQA pada tahun ini Puan. Baik, terima kasih Alisa. Untuk makluman seperti yang Alisa sebutlah, sebab program ini program antarabangsa, persiapannya kita telah mulakan seawal tahun yang lepas lagi. Dan antara proses pertama yang kita buat ialah proses saringan, yang mana kita menjemput negara-negara luar ni untuk mintai saringan dalam talian. Dan daripada 120 peserta daripada 89 buah negara, Alhamdulillah 92 akan berada bersama-sama kita dalam tempoh 8 hari ini untuk memperdengarkan bacaan mereka di Astaka lah. Jadi persiapannya tu memang orang kata day to night lah. Dan untuk esok insya-Allah majlis ini akan disempurnakan majlis pembukaannya oleh Perdana Menteri Malaysia, dan insya-Allah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia juga akan juga telah perkenan berangkat untuk menyempurnakan majlis penutupan dan pengundian hadiah pada 12 Oktober. Jadi kita jemputlah semua beramai-ramai memeriahkan WTC dalam tempoh ini. Okey, baik Puan. Pada penganjuran MTHQA tahun ini kan Puan, mungkin ada penambahbaikan ataupun kelainan yang akan ditampilkan. Boleh Puan jelaskan? Okey, boleh. Baik. Yang pertamanya Alisa, dari segi orang kata peningkatan sokongan penyertaan tu, sebab tahun lepas kita ada 52 buah negara sahaja. Alhamdulillah tahun ini 71, dan terdapat juga negara-negara baru yang menyertai seperti Angola, France, Guyana, Montenegro. Jadi kita rasa amat teruja lah menyaksikan program kita ini mendapat sambutan yang menggalakkan. Yang keduanya Alisa, dari segi pengisian juga kita ada pengisian yang menarik pada 10 Oktober iaitu World Quran Symposium. Jadi kita ada pembentangan kertas kerja, kita juga ada forum daripada panel yang terkenal yang akan membincangkan, mengupas isu-isu tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang ini pun memang kita buka pada orang awam untuk sama-sama hadir pada 10 Oktober menyaksikannya lah. Dan antara lain juga Alisa, kita boleh lihat di WTC ini kita sediakan carnival, pameran-pameran yang menawarkan perkhidmatan agensi kerajaan. Jadi orang awam yang hadir di sini juga boleh singgah untuk mendapatkan maklumat yang terkini lah. Okey, baik. Terima kasih Puan. Semoga segalanya akan berjalan dengan lancar insyaAllah. Okey, ya saudara, jangan lupa temu janji kita pada pukul 8.45 malam esok, siaran langsung perasmian pembukaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa MTHQA 2024 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di saluran TV1 dan juga laman Facebook rasmi JAKIM dan RTM, juga saluran-saluran radio RTM. Untuk itu, saya Alisa Yusra dari Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Alisa langsung. Baik,
industri pelancongan di negara-negara ASEAN kini kembali rancak selepas terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Pentingnya kerjasama serantau dalam mewujudkan industri pelancongan mampan ia bukan sahaja bagi memupuk perkembangan ekonomi tetapi juga melindungi keunikan warisan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan bersama Odi Muhammad Noor. Pelancongan telah menjadi salah satu sektor pertumbuhan utama di ASEAN. Pada 2022, jumlah pelancong mencecah 39 juta dan melonjak kepada 91 juta orang pada 2023. Dianggarkan menjelang 2024, jumlah lawatan pelancong masuk akan kembali ke tahap pra-pandemik kira-kira 120 hingga 130 juta orang. Jadi, mungkin untuk ASEAN Summit ini, kita boleh mempromosikan sekali budaya-budaya tradisional orang-orang yang ada di negara kita ni, kepelbagaian kita tu. Mungkin orang Cina dengan budayanya. Dan sebab itu saya lebih kalau kita ni di samping kita panggil ASEAN Summit ni adalah sikit sebanyak pertunjukan, persembahan, event-event yang berkaitan dengan budaya dengan budaya. Sementara itu, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, sidang kemuncak ASEAN 2025 perlu digunakan sebaik mungkin. Dan ini adalah peluang untuk negara kita menghidangkan produk-produk terbaru dan bukan dari sudut pelancongan tapi juga dari sudut kebudayaan kita untuk kita memperkenalkan dengan lebih baik apakah sebenarnya keistimewaan seni budaya kita. Dan ASEAN pada tahun depan adalah satu platform yang cukup baik untuk kita meneruskan ataupun untuk kita mempersiapkan diri bagi Tahun Melaut Malaysia 2026. Menjelang pengurusan ASEAN Malaysia 2025, pelbagai topik dan juga agenda yang akan dibincangkan bagi merancakkan lagi sektor pelancongan di serantau ASEAN ini. Justru itu, pemain industri perlu lebih kreatif dan bijak mengambil ruang dan peluang yang disediakan bagi memperkasakan lagi sektor pelancongan di Malaysia ini, lantas menjadikan Malaysia hub utama bagi sektor pelancongan di seluruh ASEAN ini. Audi Mono, RTM. Bangunan Dobi antara 28 kawasan di Warta Larangan Merokok berikutan penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Selain itu, bangunan tempat kerja kerajaan dan swasta turut tersenarai yang bakal berkuasa Januari depan. Apabila kita menyusun semula akta baru ini, Akta 852, dia telah tersenarai sebanyak 28, dah termasuk dua yang baru. Ini pun adalah penguatkuasaan 1 Januari. So tempat-tempat kerja all officers, both government and swasta. Individu yang memiliki lesen memandu kelas B1 dan B2 dinasihati menyemak dan selesaikan saman tertunggak bagi melayakkan menyertai program khas peralihan lesen memandu Malaysia kepada B kelas B. Ketua Pengarah JPJ Dato' Effendi Fadli Ramli berkata, saman tertunggak JPJ dan polis perlu diselesaikan walaupun kelonggaran syarat telah diberikan. Lesen dia 10 tahun ke atas. Tapi apabila dia menyemak dan di dalam sistem tersebut tidak layak, dia dapati tidak layak, dia haruslah menyemak semula saman-saman tertunggak beliau. Kerana kena selesaikan dulu saman, barulah sistem tu akan tukar kepada layak. Bola sepak Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2, Selangor FC meraih kemenangan pertama dalam saingan itu apabila berjaya menundukkan wakil Filipina Dynamic Herb Cebu FC. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Pulau Petaling Jaya MBPJ itu menyaksikan pasukan The Red Giants menang 1-0. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Nizam Jamil mengekalkan rentak kemenangan dalam 10 perlawanan di laman sendiri dalam semua kejuaraan setakat ini. Selangor yang kali terakhir beraksi di pentas Asia pada 2016 bermula garang apabila membuka jaringan minit ke-10.
ia hasil pemain tengah import Yohandri Orozco menyempurnakan hantaran lintang Ronnie Allen Fernandez. Peluang terhidang beberapa kali buat Selangor menjaringkan gol, namun keputusan kekal hingga whistle penamat sekaligus meraih tiga mata berharga di laman sendiri. Selepas ini, The Red Giants akan membuat perhitungan dengan Jeonbuk Hyundai Motors pada perlawanan ketiga kumpulan. Manakala Dynamic Hub Cebu akan menentang Muangthong United di Manila pada 23 Oktober. Sementara itu, pengendali Selangor, Nizam Jamil, menyifatkan kemenangan berkenaan merupakan permulaan yang baik selepas 8 tahun tidak beraksi dalam liga itu. Nizam berpuas hati dengan prestasi yang ditampilkan anak buahnya kali ini apabila berjaya meraih tiga mata bagi memulakan kempen liga. Kita skor, of course, setiap pasukan impi 3-0, 4-0, 5-0, but this is football. We should have, macam saya cakap, we respect the opponent, right? It's not easy bila pasukan bermain dengan pasukan lawan sangat berdisiplin, sangat-sangat berdisiplin. It's not easy, but again, kita memang, saya akui, ada peluang, but I think 1-0 is just fair to us. Beliau ditemui selepas aksi pertama Liga ACL 2. Kali terakhir, Selangor menjadi tuan rumah bagi perlawanan Kejohanan Asia ketika seri tanpa jaringan menentang kelab Filipina Ceres pada aksi kumpulan Piala AFC 2016 di Stadium Majlis Perbandaran Selayang.